Jurusan PGTK nak di Payung mau ngambil kuliah di Payung kada harus ikut sertifikasi pokoknya S1. Abdi nyana teh langsung MPAI sama babari. Gapil nya. Gapil kan abdi. Nyana kan ya. Pokoknya satu umur itu pengen dan insyaallah kalesan alhamdulillah mangga pemerintah pengen teman memperhatikan oge. Iya. Guru PAI TK anu ijazahna SPDI pengen temannya PAI. S1 na PAI pengen alhamdulillah parantos ayeuna pengen disalurkeun sesuai sareng ijazahna eta pengennya. Alhamdulillah punten syukurin sadayana sapaan dari parantos ngikuti pretes kamari alhamdulillah tos lolos pretes nama Bung Kantor ngantosan PPG Bidohana Bung Bidohana kita pas sadayana pengen mudah-mudahan syukurin sadayana pengen sing lolos PPG magi mung tinggal usia maka akhir dua tos atau kamu bukan saya Pak Abi di dinas kartos Abi hajarin tapi tahun 2012 mulai travel begitu teh apanya Abi jangan tak yang nami Abi sempat don Abi terima di payung teh mung Abi terus ada support yang pertama dari suami mung support terus yang kan sudah mudah bukan dari sertifikasi saja yang penting ibu membakti mengamalkan ilmu karena kita akan mendapatkan pahala kalau sudah cintai sama Allah insya Allah apapun juga akan di kabulkan, tetap menjaga semangat abdinya, terutama dari bundanya, dari suami itu pengen terasa rencanaan, memberi support. Terasa segitu, abi ninggalan sedul guru di guru TK, anu ijazahna S1 PAI, kalau tidak aja kan sedang alhamdulillah dapat terus kemudian pengen tadi pidoa di bapak sadayana pengen abdi si sadayana si ngalos kepengen tahun ini itu depan yang usia terus Arya kepala empat mungkin orang nongkrong. Karena kalau payungan, semua lah. Payungan itu apa? Alhamdulillah, kemudian ayana abi biasa minta kepangsaan papa, kemudian juga pembinaan anak, kumaha pengen segala rutina, baik administrasi, PAI, TK, kemudian kedah kumaha, abi tetap terang, terangnya. Terus pengen segala rutina, juga pembinaan ti bapak, kemudian kamu wakos ayana. Atau dulu pengen mengatakan biasa dilugikan. Ditutup doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar nasrun minal fatul qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah menyampaikan apa kata-kata ya dari perwakilan PAI TK di Kecamatan Ciawung. Yang mudah-mudahan nantilah bisa segera hari ini atau agendakan lah oleh ibu-ibu ya untuk apa mengkoordinir jadi nanti ada FKG PAI kecamatan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi rekan saya dari pengawas PAI SMP pengawas PAI Kabupaten Garut. Yang saya hormati Bapak Kepala TK Asiwat ya. Yang saya hormati ibu-ibu guru PAI TK yang juga mungkin ada yang menjabat kepala juga ya di sini ada ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah mana pada kesempatan hari ini ya kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk pertama silaturahmi dan juga mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu berkaitan dengan aktivitas kita sebagai guru ya khususnya guru PAI di TK yang ada di Kecamatan Ciawi. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita ya selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Seperti yang sudah disampaikan ya dalam undangan, mungkin pada hari Kamis Bu ya, kalau tidak salah kemudian itu ya. Saya telepon untuk bisa apa silaturahmi dengan ibu-ibu di sini ya, dalam upaya untuk pertama mungkin refleksi dan juga apa ingin menyampaikan beberapa program ya, agenda yang akan kita laksanakan di tahun 2023 ini gitu ya. Karena untuk program PAI biasanya di awal tahun itu suka mulai di ini kan Bu ya, di rencanakan sehingga Bapak Ibu harus melakukan apa saja gitu ya, supaya bisa mengikuti program-program yang ada khususnya untuk PAI ini di bawah Kementerian Agama. Baik, ibu-ibu ya, terima kasih tadi dari Pak Kepala TK Siro dia yang sudah memberikan fasilitas kita di sini ya untuk mengadakan pertemuan sehingga bisa terlaksana Pak ya. Terima kasih saya ucapkan, dan juga kepada ibu-ibu juga ya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini nanti ada apa taman wawasan pengetahuan ya bagi kita semua, dan juga mungkin saya ingin menampung juga gitu ya permasalahan ataupun hal-hal yang ibu-ibu hadapi ya, kendala baik tadi misalkan mengenai pengadministrasian ya untuk program PAI di TK itu seperti apa gitu ya. Karena kan TK ini atau tingkat Pak Mut ini kan unik gitu Bu ya. Untuk proses pembelajarannya pun itu kan sebagian besar lebih diarahkan pada bagaimana peserta didik ini untuk dipersiapkan ke jenjang selanjutnya gitu. Sehingga tentu akan berbedalah pendekatannya, dan tentu dalam menyusun pengadministrasiannya pun akan berbeda dengan jenjang yang lainnya ya, seperti SD, SMP, SMA, atau SMK. Dan saya yakin ya Bapak Ibu-ibu kan juga sudah mungkin untuk di PAI baru hari ini gitu ya, aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan di kepaian. Tapi untuk dalam mengajar di TK tentu sudah sangat berpengalaman ya. Ayolah insya Allah. Tantos panginten di pengawas TKOG, terus saya ini apa memberikan ini Bu ya pencerahan ataupun bimbingan gitu ya dalam menyusun berbagai perangkat gitu. Dan itu tidak akan jauh Ibu ya, untuk PAI pun sangat tidak akan jauh lah untuk proses penyusunan perencanaan atau perangkat pembelajarannya. Nah pertama mungkin yang ingin saya sampaikan ini mengenai refleksi Bu ya. Refleksi ini mungkin saya lebih kepada apa ingin tahu bagaimana ibu-ibu ketika melaksanakan pembelajaran di masing-masing lembaga tentu akan ada permasalahan gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi saya ingin masukan-masukan juga dari ibu-ibu mengenai apa sih yang masih menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran khususnya PAI untuk di tingkat TK ini gitu ya. Nah itu refleksi ini juga mungkin nanti saya ada berkas ya, dokumen nanti bisa Bapak Ibu input lah ya untuk bahan kajian saya juga gitu ya, apa yang dibutuhkan gitu ya untuk program di tahun 2023 ini. Sehingga mudah-mudahan nanti ke depan selain kegiatan pertemuan seperti ini mungkin juga ada nanti semacam bimbingan ya, ataupun ya kalau dibutuhkan misalkan ingin melakukan apa pelatihan agar gitu ya, baik online ataupun tatap muka, mungkin nanti kita bisa sama-sama lah di apa dipersiapkan gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan kalau EKG PAI-nya sudah terbentuk itu kan bisa memudahkan ya untuk koordinasi. Nah itu ibu-ibu ya mengenai refleksi ini nanti silakan
kalau ada masukan, ada hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Tapi untuk kurikulum yang diimplementasikan masih yang 2013 gitu ya. Ya. Karena untuk yang kurikulum Merdeka kan baru di sekolah penerap ya. Karena untuk jenjang PAUD atau TK ini untuk implementasi IKM mandiri belum gitu ya. Dari pengawas TK juga belum disosialisasikan ya untuk kurikulum Merdeka selain dari sekolah penggerak. Karena kalau di jenjang SD sampai SMA SMK itu IKM secara mandiri sudah mulai ada yang menerapkan. Nah, jadi kalau untuk TK masih hampir semuanya menggunakan kurikulum 2013 ya. Baik, itu ya yang pertama mengenai refleksi ini. Karena dengan refleksi ini, ibu-ibu ya, kita tentu akan terus menggali potensi-potensi yang ada gitu ya, di masing-masing lembaga. Apa sih kelebihan kita, kekuatan kita gitu ya, yang ada di masing-masing lembaga, dan juga kelemahannya apa, yang tentu ini harus terus kita sama-sama lah carikan solusinya ya bersama gitu. Mungkin dari pengalaman lembaga yang ada di Kecamatan Cilawu gitu ya, misalkan dari TK Siron yang sudah menjadi sasaran sekolah penggerak gitu ya, ini bisa memberikan inspirasi lah ya kepada ibu-ibu yang lain gitu ya, bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, ini nanti bisa sama-sama lah kita gali gitu ya, bagaimana TK Asirot bisa melaksanakan kurikulum kita dengan berbagai pembaharuan Pak ya, berbagai aspek yang tentu ini akan lebih memberikan peluang yang besar bagi peserta didik gitu ya, untuk aktif gitu ya, dalam belajar. Nah, selanjutnya ibu-ibu ya, kita masuk dulu ya ke ini program-program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama berkaitan dengan keberadaan ibu-ibu ya sebagai guru PAI TK gitu ya. Nah, di sini ya tadi saya sudah mendengar ya bahwa ibu-ibu yang ada di sini sudah ikut pretest ya di 2022 kemarin. Ya. Yang 2019 ada Bu yang ikut. Ya. Berarti semuanya di sini 2022. Nah, iya. Dan alhamdulillah semuanya lulus, Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, ini berarti dengan Ibu sudah melaksanakan pretest untuk MPG di tahun 2022, maka itu menjadi salah satu prasyarat gitu ya bagi ibu-ibu untuk mengikuti program pendidikan profesi guru ya atau PPG di tahun 2023 ya, karena yang peserta PPG 2023 adalah GPAI yang sudah lulus pretest baik yang 2019 atau 2022. Nah, bagaimana ya, kemarin ada informasi dengan beredarnya link ya, link LPDP bunyinya. LPDP itu adalah salah satu komponen pembiayaan untuk PPG bagi guru PAI. Sebetulnya sih bukan hanya guru PAI saja gitu ya. Karena guru umum pun itu ada skema dari LPDP juga sama, Bu. Jadi Kemenag itu mulai bisa melaksanakan dari tahun kemarin 2022 gitu, yang masuk di angkatan ketiga atau batch 3. Nah, kemarin informasi yang beredar mengenai LPDP ini memang itu masih ada kuota, Bu. Jadi untuk angkatan 3 informasinya masih ada kuota dari LPDP. Makanya itu linknya di sebelahkan. Makanya ada memang yang daftar dan ada tindak lanjut, tapi mungkin karena kuota apa ini ya,
kuotanya terbatas untuk angkatan 3 karena ini kan sisa kuota. Jadi itu mungkin hanya tidak semua itu bisa masuk, itu bisa ditindaklanjuti. Tapi untuk 2023 itu belum, ibu-ibu belum ada kuotanya gitu ya. Baik untuk yang DIPA dari Kemenag Pusat, terus juga dari Pemda ya, pembiayaan dari Pemda dan dari LPDP. Nah, karena nanti LPDP juga di 2023 ini masih akan terus berjalan. Jadi skemanya ada 3, Pak. Penganggaran PPG untuk TPAI itu mulai dari tahun kemarin. Pertama dari IPA Kemenag, dan ini APBN Kemenag Pusat. Jadi ini akan dialokasikan untuk batch 1 biasanya, angkatan pertama biasanya bulan Februari Maret mulai berjalan. Makanya nanti ketika ada update data di siaga, ibu-ibu silakan diupdate ya. Di biasanya di akhir bulan Januari awal Februari. Nah, yang harus menjadi fokus ibu-ibu untuk peserta PPG PA ini, syaratnya tadi kan pertama lulus pretest ya. Nah, yang kedua masa kerja, Bu. Masa kerja dan juga usia itu menjadi bahan pertimbangan. Nilai PPG, masa kerja menjadi guru. Berapa tahun lo masa kerjanya? Ya pokoknya paling lama itu yang akan rankingnya kalur gitu. Jadi upami di ranking lama, anu paling usia paling tua, ya, senior. Senior, terus masa kerja paling lama, terus nilai PPG. Tapi yang makin tua makin berjaya ini. Nilai upami nilai. Oh, yang kemarin Pak itu mah batch 3 tahun kemarin sisa gitu. Sisa kuota yang sisa itu 19 masih ada kuota itu tapi batch 3. Kan nanti intinya akhir Januari, Pak. Oh iya. Ketika 3 bisa ini pun nanti kan ada masih ada yang anggaran. Yang anggaran tahun sekarang ya, Pak ya. Nah, iya. Nah, itu makanya nanti pas di update data siaga bunyinya harus segeras itu. Gerak cepat. Ya, masa kerja. Pokoknya ketika ibu jadi guru, ayah SK masuk ke... Tapi upami masuk kerja di PAI dulu, Pak. Pokoknya menjadi guru. Jadi guru. Jadi guru aja. Jadi guru. Menjadi guru. Kalau ngacul gitu, Sasius. Ada ayah SK guru. TMT awal gitu, Pak. TMT awal. Ayah nama. Tentang semua PAI itu ayah nama. Asal-asal. Alhamdulillah. Dan ada SK dari lembaganya. SK awalnya. Oh, misalkan. Lihat sih. Ari jantung GPAI nama sampai 2020 misalkan ya. Ari aja nama terus di 2005 Pak Dia belum ada kepastian apakah akan ada lagi pretest atau menghabiskan dulu yang sekarang ibu yang sudah lulus pretest 2022 dan 2019. Makanya ini menjadi peluang lah ibu-ibu yang sudah lulus pretest PPG. Ada jom-jom lah gitu. Terus tenang gitu ya, tahap awal terus tenang ya. Nah, kantor panitia kuotanya
Dan kalau menurut informasi, mudah-mudahan kuartal 2022 ini ya, 23 ini dari APBN Kemenag Pusat ini bisa full kembali. Upami full mah 10.000. Se-Indonesia teh 10.000. Upami 10.000 mah insya Allah lah gitu ya. Garut ya bakal kecilnya. Jadi ieu teh kuota 2022 masih ada sisa. Oh gitu. Ada pesannya ke 3 Januari Bapak Abi email. Alhamdulillah siagana tidak aktif kan. Nomor HP teh dikitkeun ka nya kana teu payun. Nomor HP na teh. Maka cara-cara kan kitu teh. Ah, laras. Aya buktosna. Ana pengawas teh kana beseru pengawas urang sikon dilepatkeun mah kitu nya. Bahwa patembeuhan nya. Patembeuhan. Aduh kitu sok wah wah seep kami nyeseulan. Sanes teu berjuang, sanes teu berjuang. Dibuka teh hiji nomor HP-na digentos teu wartos teu wartos konfirmasi banyak kok digentos oh masih ada kan Robi teh Robi ganti enggak Robi sesuai ke gimana naon beda pasti karena ini karena siaga Bu emang segala informasi sebenarnya kan nyuruh datang di verifikasi ya kan buat kuota tapi masih pengen bantuan kuota kekeng ini ya ini ya Bu tiap tahun teh ayamnya 150 lumayan ya. Cakap leres Pak, leres. Karena segala rupina terus online sapertos kamarinya anu insentif kan kata tetos jalurna jalur online sadayana buya taun mana mun nomor HP segala rupite tetos pinu siaga mata anu nomor HP na Robi atawa napi imena teh aktif mah katantun we abdi aya di nepan telebet aya di gua ku abdi aya rek akuna di abdi aya araya dibuka lebet kirim-kirim susah rek acarakan kenging jeumut. Oh, alhamdulillah. Kita menjadi siaga.
perlunya ibu-ibu terus mengupdate ketika ada perubahan di siaga. Nah, kami karena akhir Januari. Berarti aja nak HP Robi sok di update terus ya. Supados tidak tertinggal informasi pemainan.